sore hari ini saya berada di Adunara di Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah tadi pagi saya juga melihat meninjau di Kabupaten Lembata, dan untuk khusus di Kabupaten Flores Timur yang meninggal dunia ada 71 orang dan masih dalam pencarian 5 orang. Saya tadi sama seperti yang di Lembata, lokasi yang ada sekarang ini akan kita geser, kita pindahkan di relokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas Kementerian PU siap untuk membangun rumahnya. Secepat-cepatnya. Dan terakhir, ini saya melihat yang berkumpul di sini banyak sekali. Hati-hati protokol kesehatan. Semua pakai masker. Ya, agar yang namanya COVID tidak semakin menyebar di mana-mana, utamanya di Nusa Tenggara Timur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.